Sesuai laporan dari Saudara Ilham. Ini bukti-bukti. Nah ya. Terus ini hasil penjualannya, benar? Diduga digerakkan oleh saudara Sulhair ini kurang lebih sekitar 300 juta ya, terkait dengan pembelian ikan dari salah satu perusahaan tambang di Papua, di shipping atau dikapalkan dari Papua menuju Jakarta dengan maksud untuk dibelikan, untuk dijualkan dan dibelikan kembali barang berupa ikan juga yang nantinya akan dijualkan kembali oleh pemilik, oleh pelapor. Bang, ini penipuan bisnis atau gimana sih, Bang? Oh, dari kami ini penipuan dalam bisnis ya, penggelapan, karena yang bersangkutan terlapor dan pelapor ini sudah saling mengenal. Berapa kali, Bang, pelaku penipuan ini? Ya, pelaku ini dalam penyelidikan kami baru pertama kali dan melakukan penggelapan ini. Bang, kalau pelaku sendiri pekerjaannya apa, Bang? Oh, pelaku ini ya wira swasta. Apa alasan dia melakukan ini, Bang? Ya, mungkin untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ya. Karena dalam masa pandemi ini, ya, keadaan susah. Dan kami dari Polsek Kawasan Pelabuhan Muara Baru juga sangat menyayangkan ya. Dalam era zaman susah seperti ini, zaman pandemi COVID-19 ini, masih ada beberapa orang yang memang mencoba mengambil keuntungan daripada kerjasama-kerjasama yang memang seharusnya digunakan dengan baik, tapi mengambil keuntungan. Jangan lupa subscribe ya!